Ini lucu. Dulu itu ada seorang jomblo yang mempunyai prinsip hidup ruwet sekali. Dia tidak akan menikah, sehingga dia memintai saran, pendapat, dan nasihat kepada 100 orang. Singkat kata, singkat cerita, dia sudah memintai pendapat, nasihat, dan saran ke 99 orang. Berarti tinggal satu. Nah, untuk kekurangan yang satu orang ini, dia bersumpah, yang menurut saya konyol sekali. Dia bersumpah begini, nanti orang yang ke 100 ini yang akan saya pintai pendapat adalah orang yang pertama kali aku temui di jalan besok pagi. Benar, akhirnya besok pagi dia jalan dan bertemu di jalan. Siapakah yang ditemui? Ternyata orang gila. Ya, demi untuk melaksanakan sumpahnya sendiri, akhirnya dia terpaksa bertanya kepada orang gila tersebut. Yang perlu kalian ketahui adalah prinsip ruwet di jomblo ini seperti ini disebabkan karena menurut dia semua wanita itu adalah petaka. Semua wanita itu sama, tidak ada yang baik. Akhirnya dia bertanya kepada orang gila tersebut yang ditemui di jalan. Dia berkata begini, "Kisanak, wanita bagi saya ini adalah petaka. Tidak ada yang baik, semuanya sama. Saya bersumpah untuk tidak akan menikah sampai meminta saran dari 100 orang. Nah, Kisanak inilah orang yang ke-100. Bagaimana menurut Kisanak? Wanita itu bagaimana?" Orang gila itu menjawab, "Wanita itu ada 3 macam. Satu, wanita yang menyenangkanmu. Dua, wanita yang bisa menyusahkanmu. Tiga, wanita yang tidak bisa menyenangkanmu dan tidak pula bisa menyusahkanmu." Lalu kemudian oleh orang gila itu disebutkan satu persatu. "Wanita yang menyenangkanmu itu adalah gadis yang belum punya mantan. Sedangkan wanita yang menyusahkanmu adalah janda beranak yang menggerogoti hartamu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, wanita yang tidak menyenangkan dan tidak pula menyusahkanmu adalah janda kembang yang bila melihat kebaikan pada dirimu, ia berkata, 'Alah, memang begitu semestinya.' Tapi apabila dia melihat keburukanmu, ia merindukan mantan suaminya yang dulu tanpa menyakitimu." Disclaimer dari saya bahwa nikah adalah termasuk ibadah sunnah paling berat mengembannya dan hak yang paling sulit menunaikannya. Tetapi nikah adalah perkara yang paling luas manfaatnya dan paling lebat pahalanya. Nikah dapat membentengi agama, memperbaiki fitrah manusia, menutup aurat yang menimbulkan kerusakan, dan bisa mendatangkan rezeki dan kekayaan, dan juga bisa memperbanyak pengesah Tuhan. Fadhil Qadir Bili, Imam Al-Munawwar.